Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang mulia lagi cinta Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka belas kasihan dan rahmat Allah nak bagi kita jadi hamba tadi, maka dia datangkan bulan Ramadan, dalamnya penuh dengan pesta ibadah, dan didatangkan pula satu malam yang sangat mulia yang dinamakan Lailatul Qadar. Banyak riwayat dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizabah Bu'anaful Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis-hadis dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Siyam, kitab Saum, dalam kitab dalam bab puasa, menyebut ada riwayat yang sebut bahawa Nabi kata pernah sebut Lailatul Qadar berlaku antara malam ganjil 1 hingga 29. Satu. Cari Lailatul Qadar malam ganjil daripada 1 malam 1 hingga malam 29 yang ganjil. Ada riwayat sebut Lailatul Qadar pernah berlaku dalam Bukhari juga ni, saya sebut dalam Bukhari ni. Lailatul Qadar pernah berlaku pada malam 23 Ramadan. Ada riwayat sebut Lailatul Qadar pernah berlaku pada malam 27 Ramadan. Dan ada riwayat dalam Bukhari juga sebut Lailatul Qadar berlaku, Nabi suruh cari salah satu daripada 10 malam ganjil yang terakhir. Pertama tadi, yang pertama tadi, malam ganjil daripada 1 sampai 29. Yang kedua tadi, malam 23. Yang ketiga tadi, malam 27. Yang keempat tadi, 10 malam ganjil yang akhir. Mana malam 21 sampai malam 29. Dan ada riwayat dalam Sahih Bukhari, pasti ada di antara kita yang tak pernah dengar, iaitu Lailatul Qadar pernah berlaku pada malam 24 Ramadan, malam genap. Tiba-tiba ada satu riwayat sebut 24 Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia, Allah nak cerita apa dekat kita? Allah nak cerita maknanya bersungguh-sungguh ibadat tiap-tiap malam, tak kira ganjil atau genap, mana-mana malam aku boleh bagi. Betul ya? Hadis Sahih Bukhari, mana-mana malam pun kemungkinan berlaku. Kita nak dapat khidmat, apa khidmat kaki tangan cemerlang kan dalam kerajaan kan, penilaian dia setahun betul. Maknanya kalau nak dapat Lailatul Qadar ni, kita kena mulakan ibadat kita lepas 29 Ramadan atau 30 Ramadan yang lepas. Maknanya penilaian bermula pada 1 Syawal tu. Setuju? Pasal nilai Allah, nilai kita ni bukan nanti Ramadan. Bulan lain tadarus tak ada kan, ibadah kita tak jaga, duha tak jaga, qabliyah dan ba'diyah saja pun tak boleh istiqamah. Kan? Kalau pergi musafir macam saya ni, musafir singgah RNR nak semayang jamak kasar, nak buat ke qabliyah ba'diyah zuhur tu? Tak ada dah. Masuk RNR kan tak ada dah. Oi, punya susah rupa-rupanya. Sembang senang, ustaz duduk depan ni pun bukan buat pun, sembang aja, cerita saja. Sembang senang, tapi nak buat tu belum tentu. Nak jaga duhanya, nak jaga solat sunat tasbihnya, nak jaga qiyamulailnya, bukan senang. Ni penilaian Allah daripada bermula sepatutnya kita sungguh-sungguh daripada 1 Syawal hari tu. Nak dapat ni Lailatul Qadar Ramadan lagi berapa hari ni? Tapi janganlah kata ulama tak serius langsung hari tu kan, tak ada chance. Tak, Allah bagi pada siapa yang dia kehendaki. Maknanya apa? Usahlah buat. Kesiannya Allah dekat kita nak bagi dapat title hamba tadi. Tuan-tuan, puan-puan, ibu yang mulia dekat Allah Rasulullah SAW, kalau ustaz pengkuliah yang sebenar sejam kan, jadi bomoh terjun ni, ganti ni 40 minit pun cukup dah. Ni suara dah makin tak ada ni, lagi maghrib nak kuliah lagi kan. Saya pun sebenarnya pakat dengan rumah tadi, kalau boleh nak apa, nak pergi mengetih dulu kan.
Tapi lajak ni ada minum teh ke minum ayak ni je? Habis tak ayak ni je. Lawak je gua. Ya. Jadi kita ambil kesempatan yang Allah nak bagi. Ya. Buatlah tuan-tuan puan-puan yang mulia, kalau boleh 20 buatlah 20. Kan? Kedah ke memang ada arahan buat 8 aja? Tak. Tak ada arahan kan? Arahan 20. Sama dua minggu lepas pengarah Jabatan Agama Islam Perak keluar arahan yang menimbulkan macam-macam perdebatan kan di kalangan masyarakat. Arahan surat di Jabatan Agama Islam Perak yang ditandatangani oleh pengarah Jabatan Agama sebut bahawa tarawih masjid-masjid surau mesti 20. Satu. Orang pun kata habis kalau 8 tak sunnah ke? Tuan-tuan puan-puan yang mulia, ulama dah bahas 1000 tahun dulu. Di antara jawapan ulama kita, hadis-hadis sahih Bukhari Muslim sebut Nabi solat di bulan Ramadan 8 dan 3 itu, ada tak sebut tarawih? Tak ada. Ulama jawab, ulama kata 8 3 itu adalah solat malam, bukan tarawih. Kalau ada sebut tarawih, buat mari hadis tu. Tak ada. Tok Ustaz duk cari, tak ada. Tapi lah cari dulu. Ha, Tok Ustaz cari, pergi cari. Bila sebahagian ulama kata itu tarawih, ulama yang pertahankan satu hujah pertama, mana ada sebut tarawih dalam tu? Satu. Yang kedua, sahabat Nabi ni antara yang paling pantang orang tokok-tokok nak reka-reka ibadat ni, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sangat tegas, sangat pantang. Betul? Jangan duk buat pasal. Had Nabi tak buat, orang buat, dia mengamuk masa tu juga. Ni Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila zaman pemerintahan dia, dia buat 20, ulama kata maknanya mesti dia pernah tengok Nabi buat. Sayyidina Umar bukan orang yang mereka-reka. Dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Umar sebut hadis, dalam hadis Sahih Bukhari menyebut kata-kata Sayyidina Umar, menyebut perkataan bid'ah itu bukan merujuk kepada bid'ah yang ditokok tambah. Bila dipanggil ramai-ramai datang semayang jemaah. Ni semayang jemaah pun mana ada Nabi buat zaman Nabi. Baca hadis Sahih Bukhari. Satu malam Nabi SAW semayang, sahabat nampak Nabi semayang tarawih, pakat Nabi tak panggil tapi pakat ikut berjemaah. Malam kedua pun depa tunggu Nabi keluar. Nabi keluar aja rumah dia, masuk masjid, depa pakat ikut berjemaah. Malam ketiga pun depa pakat ikut berjemaah. Malam keempat depa tunggu Nabi tak keluar-keluar. Esok depa tanya kat Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kami tunggu semalam tak keluar? Nabi SAW kata, aku tahu kamu tunggu, aku tak keluar sebab aku tak nak kamu ikut aku kerana aku bimbang akan turunnya wahyu yang mewajibkan solat tarawih tu nanti. Faham tak? Mewajibkan berjemaah nanti. Maka, tapi hadis tu menunjukkan pernah tiga malam tu sahabat semayang jemaah dengan Nabi. Nabi larang tak? Tak. Nabi tak larang kan? Maknanya berlaku tak sunnah? Berlaku. Hadis Sahih Bukhari. Macam tu juga perbuatan Sayyidina Umar yang 20 tadi. Jadi siapa yang nak buat 8, tak ada masalah. Jemaah, imam, makmum buat 20. Orang nak buat 8, lepas habis 8 baliklah. Kita pula orang yang buat 8 tu pula, janganlah kita bersangka-sangka yang bukan-bukan. Kan? Tu malas lah tu. Tu kata tadi yang pakai slot pendek tu, dia kata orang masjid ni mulut jahat. Entah kawan tu kerja shift malam ke? Kerja hospital shift malam ke? Kerja kilang shift malam ke? Dia kerja security shift malam ke? Dan surat daripada Jabatan Agama Islam Perak itu juga menyebut bahawa larangan tazkirah, dengar elok-elok. Kita ni malas baca tau. Dia tengok sekali lalu je dia malas nak baca. Larangan tazkirah sebelum tarawih dan tengah-tengah tarawih. Tengok ah, macam Yahudi lagi tazkirah pun tak boleh. Lah bacalah elok-elok. Dia kata sebelum dan tengah-tengah tarawih. Lepas tarawih dia sebut tak? Tak. Maknanya nak buat tazkirah lepas tarawih buat. Habis tu ustaz, lepas tarawih, lagu mana orang balik? Tuan-tuan perempuan yang mulia, kena ingat. Tarawih hanya ada bulan Ramadan. Bulan Muharram ada tarawih tak? Bulan Safar, bulan Rejab, bulan Syakban ada tarawih tak? Maknanya ada orang yang dia tak sempat nak semayang tarawih sebab macam tadi. Security. Orang kerja hospital. Polis.
polis yang syih malam contohnya, dia datang ke masjid, masuk isyak lepas isyak tu dengan harapan dia dapat berjemaah tarawih dengan masjid. Tiba-tiba masjid ada tazkirah, dia tak boleh tunggu, dia nak masuk kerja malam. Dia terlepas peluang nak tarawih tadi. Majlis ilmu bukan, ya majlis ilmu tu wajib, betul. Tapi ingat, ulama kata majlis ilmu tu wajib walaupun tarawih tu sunat. Tarawih ini special khusus sebab tidak ada pada bulan lain. Orang nak dapatkan ni peluang ni. Buatlah tazkirah lepas habis apa, lepas habis tarawih tu tak ada siapa marah. Kan? Tuan-tuan puan-puan yang mulia, kita kena fleksibel lah. Ada orang-orang yang datang ke masjid kita yang dia nak semayang tarawih, yang dia kerja macam tadi saya sebut syih malam, dia sempat lepas isyak dengan tarawih tu dia sempat 8 rakaat, tiba-tiba tak berlaku. Dia terpaksa tunggu, akhirnya dia pun terpaksa pergi kerja, tak dan nak semayang tarawih. Padahal itu saja bulan yang ada tarawih, bulan lain tak ada tarawih. Fahamkan maksud saya? Kita pula main bantai ikut sedap mulut kita. Nah, jadi sebab tu saya bukanlah saya nak bela jabatan agama, tak, bukan soalnya. Benda tu benda yang kadang-kadang kita kena bertolak ansur. Bergaduh nak buat apa? Tak selesai masalah. Lepas tu bila dah mari penuh masjid, kita perli sindir pula dengan bahasa yang bukan-bukan. Ha, tu dia hantu kubur dah bangkit kan. Hantu kubur main masjid penuh kan. Nah, kawan tu baru nak berjinak bulan Ramadan, rumah depan masjid je tapi Ramadan je mari. Kita kata apa dekat dia? Ha. Baru nampak masjid ke? Setan kena rantai. Hang pun main masjid. Amboi, kasar kan. Ha. Kita tak ada langsung kaedah nak mujuk ke, nak bagi dia kekal sampai lepas Ramadan masuk Syawal pun dia jadi jemaah kita. Tuan-tuan puan-puan yang mulia, Allah bagi title yang sultan. Sultan tak boleh bagi title tu kepada tuan-tuan puan-puan yang mulia, itu title yang sangat dihormati masyarakat, iaitu orang masjid, orang surau. Betul. Jadi pelihara title tu, orang tengok tu orang masjid. Orang masjid pun mulut kurang ajar, dia kata kan. Title orang masjid tu sangat mulia. Sultan pun tak boleh bagi, betul eh? Ha, ada pun ada orang dah dengar keluar paper dapat pingat orang masjid ada. Alhamdulillah lah saya dapat pingat bubur dekat crest tu, dekat kereta tu kan, tulis orang masjid kan, anugerah Sultan Kedah. Mana ada? Maknanya title orang masjid ni pengiktirafan Allah kepada kita yang datang masjid ni. Orang ramai gelak kita orang masjid. Orang masjid ni makna orang yang di menjaga amanah rumah Allah ni. Malangnya, persepsi masyarakat tak ada orang masjid sangat teruk di Nusantara. Tapi di Eropah, hari-hari orang bukan Islam masuk Islam sebab akhlak orang masjidnya Masya Allah sangat luar biasa. Mari pakai seksi, pakai seluar pendek, mereka sambut. Kita halau. Han tak nampak nak sembuat tu. Tak tutup aurat, jangan masuk. Han nampak? Kita halau. Di barat, di Eropah, dia sambut masuk Islam terus. Tengok akhlak orang masjid. Beza kan? Ha. Mi ustaz kami pening, ustaz kami nak sambut pun tak erti kan. Ha, tu yang kami halau. Orang tak tertarik dengan Islam sebab sikap kita. Brother Lim Joyson, Brother Lim Joyson pendakwah Islam kita. Saya pernah forum dengan dia. Dia kata dekat saya, ustaz, masa saya zaman saya budak-budak, kami masuk, saya Cina, saya budak Cina kan, tak Islam, masuk kawasan masjid, saya main, kawan-kawan saya budak-budak Melayu, kami main kan? Tok siap masjid halau, so keluar, dia kata. Kamu Cina, jangan masuk ke sini kan? Lepas tu pula, di kampung saya tu pula ada gereja, gereja pula panggil kami, siap buat tuition percuma di gereja. Ni Brother Lee Jusun cerita. Kita dengar tuan-tuan, kita bukan nak perburuk masjid, tapi kita nak bagi tahu sikap kita kena berubah. Betul? Ha. Orang tu masuk, Allah Rabbi ya Karim, mu'alaf tu datang. Saya jumpa mu'alaf-mu'alaf di R&R. Bukan, kadang-kadang jumpa kan, pegang tabung, tulis kertas saya mu'alaf. Berapa ramai mu'alaf pernah jumpa saya bagi tahu, ada tak pusat pelindungan yang kami boleh duduk? Saya kata buat masa ni pergi duduk kat masjid dulu. Tak boleh, dia kata orang masjid tak bagi. Orang masjid kata nanti hilang duit tabung. Ni akhlak kita. Lepas tu bila orang tu minta sedekah ke murtad balik, kita riuh rendah bising. Kan? Riuh rendah kita bising bila dia murtad balik. Satu mu'alaf Cina,
tidur dekat masjid, tidur dekat masjid, beranda masjid. Bila lepas dia kena halau dengan pihak masjid, dia tidur dekat tokong Cina di Pantai Hermes. Ni kejadian benar berlaku ni. Bila tidur dekat tokong Cina, Cina tokong Cina bagi dia tidur situ. Saya pun dapat maklumat tu, saya pun pergi ke Pantai Hermes. Bila saya masuk, tengok kita pakai dengan kopiah dengan apa, masuk tokong Cina, Cina pakai berderu kerumun saya. Mau apa? Lu mau apa? Saya nak ambil dia, saya kata. Dia ni Islam. Dia bertanya. Dia kata betul dia Islam. Saya tanya dia, apa siapa dia sini? Masjid Halau. Ni wallahi demi Allah dalam masjid saya sebut, ini peristiwa kejadian. Saya masuk tokong besar Cina di Pantai Hermes tu, ambil mu'alaf tu saya bawa keluar. Pasal apa? Orang Masjid Halau. Tuan-tuan, saya bukan dengar cerita orang. Saya dah Islamkan Cina, Hindu, Buddha, Kristian, Bahai, tak ada agama, lebih daripada 500 orang yang saya syahadahkan. Saya berdepan dengan macam-macam kes, di antaranya kes masjid-masjid tak benarkan, mereka ni tumpang duduk masjid. Pergi gereja-gereja bagi, pergi tokong-tokong bagi. Tuan-tuan, kita nak jawab apa? Saya bukan dengar cerita orang, saya terlibat dalam kes tu. Kita nak cerita apa? Kita kena berubah. Orang tu, mu'alaf-mu'alaf tu tak menumpang masjid kita pun, kadang-kadang tabung pecah serupa tu juga, betul? Tak usah bohong lah. Satu surau, kawan saya imam situ, siap bubuh grill. Dengan grill-grill tadi pencuri, masa besi tengah main. Bayangkan pasang grill, bubuh CCTV. Grill hilang, CCTV mereka ambil. Mahal CCTV kamera tu pun mereka curi. Ha. Benda nak, benda orang nak curi ni, bukan nanti ada orang mari itikaf di masjid kita, tak. Nak buat macam mana kan? Sebab kita tak balik pada sistem Masjid Nabawi, sistem Masjid Haram yang hidup 24 jam. Bila masjid-masjid kita tak hidup 24 jam, tak hidup 24 jam, kita ada waktu terpaksa kunci pula, jadi kes orang pecah. Nak buat macam mana? Masjid Nabawi hidup 24 jam. Sepatutnya masjid-masjid seluruh dunia kena hidup 24 jam. Sepatutnya. Setuju? Ni masjid nak hidup 24 jam macam mana? Orang tabligh mari masjid pun dipahlau. Kotoklah. Padahal orang tabligh bila dia mari itikaf, masjid hidup tak 24 jam? Hidup. Masa di Penang. Penang kan hari tu yang edar-edar Bible pada orang Islam tu. Penang kan? Tuan-tuan perempuan yang mulia, kalian marah tak? Marah tak? Bila mereka edarkan Bible, dakwah orang Islam dengan agama Kristian ni, marah ke tak? Tuan-tuan nak marah buat apa? Orang tabligh pergi rumah ke rumah pun, datang masjid pun kita marah. Jadi kita nak apa sebenarnya? Siapa nak jawab dekat saya? Orang bukan Islam sebab agama daripada orang Islam kita marah. Orang tabligh yang tolong sebab Islam sanggup pergi rumah ke rumah main nak itikaf masjid pun kita marah. Saya tanya, kita nak apa sebenarnya? Betul tak ni? Inilah kehidupan kita kan. Cukup lah, lagi 5 minit sejam kan? Dah 55 minit saya membebel kat sini. Jadi akhir sekali saya nak sebut bahawa doakan generasi yang akan datang ni, yang kita tengah duduk didik sekarang ni, generasi yang akan berjaya menjadi generasi yang akan menyelamatkan umat ni satu hari nanti, insyaAllah, amin ya. Walaupun nak melahirkan generasi yang akan selamatkan umat ni, tak ada cara dah tuan-tuan perempuan, melainkan dengan pondok, dengan madrasah. Hebatnya manusia dulu, tok-tok nenek moyang kita, sebab wujudnya pondok-pondok dulu, betul? Pondok, madrasah, ma'had, sekolah agama ni yang akan melahirkan generasi, akan menyelamatkan umat ni. Jangan sembanglah pasal tak ada SPM, mereka mengaji madrasah tahfiz, tak ada SPM, tak ada akademik pondok, esok nak kerja apa. Yang ada SPM, masuk universiti, grad di Malaysia, dia yang dah keluar, dapat ijazah, dah dapat ijazah. Yang tak ada kerja di Malaysia, ada 500 ribu orang sekarang ni, setengah juta pelajar universiti tak ada. Jadi mana yang bertuhankan sijil? Saya tak nafikan sijil. Saya nak jawab bagi orang yang bertuhankan sijil. Saya tak nafikan sijil. Saya pun ada ijazah, saya ada diploma, saya ada SPM.
Saya tak nafikan sijil, tapi saya nak jawab bagi orang yang bertuhankan sijil, yang kata bila madrasah dan pondok tak ada sijil akademik, tak ada kerja. Ni yang ada ijazah SPM semua 500 ribu setengah juta tak kerja sekarang ni, tuan-tuan puan-puan nak jawab apa? Nak jawab apa? Saya naik Grab. Saya tanya, nampak budak tu muda. Saya tanya dia. Full time ke? Part time lah, sementara nak dapat kerja lain. Belajar mana? UKM. Dah habis kombo? Habis dah. Saya kata, habis tu pasal apa? Hantar pergi masuk pondok je. Sama je pun. Macam tak ada sijil, saya kata. Buat teksi. Bukanlah hina buat teksi kan. Tapi nak habak pasal apa? Pelekeh sangat pondok dengan madrasah tak ada sijil. Mak bapak pun macam Tuhan. Takut hantar anak ke pondok madrasah yang tak ada takut tak ada masa depan. Sekarang, Jabatan Perangkaan mengesahkan ceramah saya. Mengatakan, ustaz sebut 500 ribu tak ada kerja tu. Betul. Masa saya ceramah 2-3 bulan lepas, saya ceramah di Jabatan Perangkaan di Perak. Jabatan Perangkaan kata yang ustaz sebut tu betul. Baik. Saya cabar. Tunjuk dekat saya pelajar tahfiz yang dia dah grad daripada madrasah tahfiz. Ada sijil tahfiz mengesahkan dia tamat 30 juzuk. Yang tak ada kerja, tolong tunjuk. Saya tutup madrasah tahfiz saya hari ini juga. Kalau boleh tunjuk siapa yang dah memang. Tuan-tuan, perempuan. Tak cukup lagi orang pakat nak minta madrasah-madrasah cari guru tahfiz tak cukup. Masjid-masjid berebut pula cikgu tahfiz. Betul tak? Sanggup tak ada SPM pun sanggup bayar 2,000, 2,000 setengah sebulan. Betul tak ni? Tak cukup budak pula lagi. Sebab tu saya berani cabar mana budak tahfiz yang tak ada SPM dan tak ada kerja. Mana ada? Semua ada kerja. Orang berebut pula. Siap booking dekat mudi-mudi madrasah. Ni esok kalau pelajar tu dah habis, bagi tahu kami. Banding 500 ribu yang tak ada kerja tadi, saya jawab ni bagi orang yang kata budak tahfiz madrasah tak ada SPM, belum tentu masa depan terjamin. Geram cikgu. Saya tak nafi sijil. Saya bagi tahu saya 4 universiti. Cikgu kata tadi tak sempat nak cek biodata saya. 4 universiti weh. Handai. Cakaplah handai kata. Handai tak kucing. Saya belajar Jordan, belajar Sudan, belajar UM, belajar Aceh. 4 universiti. Saya tak menafikan sijil, tapi bila saya buka madrasah tahfiz di Ipoh tu sekarang ni, hantar message dekat saya. Dah tahu tak ada duit, buka madrasah buat apa? La ilaha illallah. Saya jawab. Saya jawab dekat orang mesej, saya jawab dekat dia apa? Saya tulis apa? Guru Quran nenek moyang tuan, guru Quran mak bapak tuan, guru Quran tuan, guru Quran anak tuan, itulah guru Quran yang keluar dari madrasah yang tak ada duit tadi saya kata. Sedang sikit saja. Betul tak? Hak guru Quran kita dulu ni, itulah keluaran-keluaran daripada pondok yang tak ada duit dulu, betul? Minta maaf tuan-tuan perempuan yang mulia. Itu yang kami bertahan. Kerajaan lama hari itu ijtihad 30 juta madrasah tahfiz berdaftar. Madrasah tahfiz kami berdaftar dengan Jabatan Agama. Tak ada. 2018 pun tak ada. 2019 kerajaan baru pula ijtihad 50 juta pun tak ada. Jadi oleh sebab madrasah tahfiz saya tak pernah dapat, maka saya kesimpulannya kerajaan baru dengan lama sama aja selagi madrasah aku tak dapat. Dipaham tak ni? Nak marah-marah lah. Saya bukan politik, saya non-politician. Saya tak terlibat dengan politik. Kan? Mundi mana punya suka aku lah. Kan? Tapi nak bagi tahu bahawa agama ni nilainya sangat mahal, bukan boleh nilai dengan sijil, bukan boleh nilai dengan dunia. Kita harap generasi ni akan selamatkan umat kita ni. Sebab tu saya buat peraturan yang agak ketat di madrasah saya. Anak-anak wajib tahajud. Dah 2 tahun 3 bulan tahajud. Wajib puasa Isnin. Khamis tu bagi kelonggaran. Lepas 2 tahun ni masya-Allah, tiba-tiba 3 minggu lepas saya dikejutkan dengan berita yang saya tak dimaklumkan bahawa 12 orang daripada pelajar madrasah saya ni dah mula puasa Nabi Daud Selang Sehari sejak 3 minggu lepas. Sendiri buat, tak ada siapa suruh. Duha wajib, qabliyah ba'diyah wajib. Bukanlah hukum pada hukum, wajib pada peraturan madrasah. Saya kata saya sesat pula, tukar hukum tak. Ni peraturan madrasah. 2 tahun lebih tak tinggal tahajud. Pasal apa nak didik rohani mereka ni?
Tapi bila nak dapat nak survive pertahankan untuk kewangan, masya-Allah tabarakallah, sangat susah. Sebab tu 2 bulan lepas kecoh viral mesej tentang saya jual 3 biji kereta yang bawa pelajar Jumaat untuk saya pertahan survive madrasah saya. Survive madrasah saya. Nak buat macam mana? Kan? Baru terasa hebatnya pengorbanan tok-tok guru pondok dulu kan. Nak pertahankan pondok, sanggup bergolok bergadai, baru saya terasa 2 bulan lepas bila saya terpaksa jual apa yang saya ada. Hilang dekat luar tu pun 50-50 dah. Tunggu masa nak arwah. Arwah tu dulu baik orangnya. Al-Fatihah untuk hilang tu. Nak buat macam mana? Kan nak survive, nak pertahankan. Anak-anak tu sebahagian pelajar madrasah pula tak bayar yuran. Ada yatim, ada yang miskin. Saya cerita ni bukan nak minta derma dengan tuan-tuan, just nak bagi tahu susahnya kewangan kritikalnya madrasah kami. Tapi bukan nak minta derma, tapi saja nak habaq madrasah kami tengah susah. Tapi bukan nak minta derma, tapi saja nak habaq madrasah tengah susah. 3 kali ulang tadi. Kan? Tapi bukan nak minta, saja nak habaq. Kan? Tapi nak buat jalan kena survive lah. Kan? Bagi tahu kat rumah baru ni, esok kita buat pula iklan lelong kitab-kitab yang ada kat rumah tu, siapa nak beli kan? Nak buat macam mana? Nak. Anak-anak tu pun hari tu menangis, cakap dekat saya, abi pertahankan madrasah ni, jangan tutup kan. Ya Allah. Tengok wajah anak-anak tu bila menangis pakat merayu dekat saya. Sebab itulah saya ambil keputusan jual kereta-kereta yang bawa di persembahan Jumaat tu. Ya, tuan-tuan dan puan yang mulia, kita harap generasi yang akan datang, generasi yang akan berjaya menyelamatkan umat ni insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu taala. Mohon ampun dan maaf atas ketelanjuran bahasa saya. Cukup sekadar itu untuk petang ni. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita dan mohon ampun dan maaf kalau ada bahasa saya melukakan hati kalian. Saya tidak expect orang akan terima dakwah saya sebab selembut-lembut dan sehikmah Rasulullah SAW pun majoriti penduduk Mekah nak bunuh baginda SAW. Selembut-lembut dan sehikmah baginda pun disambut dengan lontaran batu oleh penduduk Taif. Maka apakah saya expect bila saya datang berdakwah orang akan terima dakwah saya? Tak. Saya tak expect semua orang terima. Bagi saya itu sunnah dakwah yang kena pendakwah kena hadap. Jadi doakan kami, mudah-mudahan Allah berikan manfaat atas pertemuan kita. Kali pertama saya datang ni, saya mohon, saya nak ajak doa sama-sama boleh? Doa sungguh-sungguh ni, minta ampun dengan Allah atas kedosa kita. Boleh? Tapi dengan syarat, saya minta masa nak aminkan doa tu, semua ayah-ayah ni kena duduk paling dekat dengan meja saya. Boleh? Saya nak minta aminkan doa aja. Kalau boleh bangun, mari duduk sini. Mari. Saya nak minta aminkan doa aja. Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita doa sungguh-sungguh petang ni ya. Petang waktu sebelum maghrib nanti tambah pula masa yang dah nak hampir dengan maghrib tu adalah waktu mustajab doa. Dan jadi bila waktu-waktu mustajab doa ni, gunakan kesempatan. Di antara waktu mustajab doa lagi iaitu antara azan dan qomat. Lepas azan kita sembahyang sunat, sebelum qomat tu waktu mustajab doa. Kemudian sebelum masuk azan fardu, sebelum azan fardu tu pun waktu dah dekat-dekat 5 minit 10 minit sebelum azan tu pun waktu, terutama waktu maghrib ni waktu mustajab doa. Dan penghujung akhir malam sebelum masuk subuh waktu mustajab doa. Kita minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang mulia lagi cinta Allah Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita ada hajat masing-masing. Kita ada dosa silam kita. Kita minta Allah pilih kita untuk Allah ampunkan dosa kita petang ni, sebab benda yang paling bernilai dan berharga dalam hidup kita ni di saat Allah ampunkan dosa kita. Kita kena minta sungguh-sungguh dengan Allah. Ya,
Sebab tu bila kalau kalian tengok air mata orang-orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah ketika kami syahadahkan mereka, saya pasti kalian tidak akan tinggalkan dakwah. Saya pasti kalian semua akan terjun ke dalam dunia dakwah. Kalau kalian semua, tuan-tuan perempuan yang mulia, kalian tengok air mata kami di saat kami pergi ke tiap-tiap rumah daripada 17 rumah yang murtad masuk Kristian, 17 keluarga di perkampungan orang asli di Greek belah banding Tasik Banding, surau yang kita bina tu jadi gereja. Surau tu jadi gereja. Saya dengan kawan-kawan menangis depan bangunan tu. Masa kami menangis depan bangunan tu, kami berdoa kepada Allah, minta Allah kembalikan surau tu jadi surau balik. Kami pergi 17 rumah ke tiap-tiap rumah yang kami pergi tu dengan harapan mereka akan syahadah kembali. Tengok anak-anak duk main dekat laman tu, kita bagi salam daripada belakang. Budak-budak ni jawab salam, waalaikumsalam. Kali-kali tengok kami pakat tutup mulut, macam telajak jawab, sebab mereka lahir memang Islam. Kalau kalian lihat air mata keluarga yang anak-anaknya murtad, kes Hartina Haji Kamarudin masuk Hindu di Kampar Perak menggemparkan negara kita. Haji Kamarudin ayahnya menangis depan saya. Dia kata, tak terbayang Ustaz, saya tak terbayang darah daging saya akan keluar Islam. Saya tak pernah terbayang darah daging saya akan murtad, tak pernah terbayang Ustaz. Dia tak tahu yang saya juga ada darah daging yang kafir sampai petang ni. Kalau kalian juga ada darah daging saudara kandung yang kafir macam saya, pasti kalian tidak akan tinggalkan dakwah. Kalau kalian lihat air mata kami di saat kami dihalau di tempat-tempat yang kami pergi berdakwah, termasuk masjid dan surau yang kami dihalau, kalian pasti tidak akan meninggalkan dakwah ni. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah petang ni Allah bagilah ruang, bagi ilham dekat kita macam mana tubuh kita ni dia pilih untuk guna bagi agama ni. Selama hari ni Islam kita untuk kita saja. Semayang, puasa, zakat, haji, umrah, korban, semelih, habis takat kita. Tapi Islam yang ada pada kita tak pernah manfaat untuk orang lain. Kita minta doa dengan Allah. Kita minta doa dengan Allah, mudah-mudahan Allah pilih kita. Ramadan ini menjadi asbab untuk Allah mustajab segala permintaan kita. Kita yang mari ni dalam masjid ni macam-macam dosa ada. Yang baru 5 tahun semayang sempurna 5 waktu di masjid, yang baru 3 tahun, yang baru 10 tahun. Tu pun kita dah start hukum orang tu, hukum orang ni, sebab kita rasa kita baik dan bersih. Maka kita minta ampun dengan Allah. Solat yang kita tinggalkan daripada akil balik sampai 5 tahun lepas, yang kita baru 5 tahun ni sembahyang sempurna, yang kita tinggalkan berpuluh ribu waktu tu pun tak habis qada sampai petang ni. Puasa yang kita tinggal di zaman jahil dulu pun tak habis qada sampai petang ni. Ada orang mesej saya tanya macam mana nak bayar fidyah untuk ayah dia yang ayah dia tak pernah puasa selama 23 tahun. 23 kali Ramadan tak pernah puasa, ni dah tak larat, tanya nak minta ampun dengan Allah, tapi nak puasa tak mampu, hanya mampu bayar fidyah. Kita yang jawab mesej tu pun rasa, ya Allah, dosa kita dengan mak bapa kita dulu. Sampai ada di antara kita yang mak kita sampai dia mati, anak ni tak sempat minta ampun. Yang lebih dahsyat dalam hidup kita ni, bila anak-anak
tengok mak buat silap, dia kata mak memang silap. Yang ni paling dahsyat, tuan-tuan. Sebab bagi saya, mak ni syurga. Syurga tak pernah silap. Walaupun kita nampak dia memang silap, tapi mulut kita akan kata, mak aku betul sampai mati. Tuan-tuan, kena set dalam otak kita mulai hari ni, kalau mak masih ada, tuan-tuan perempuan, mak betul sampai mati. Kawan saya telefon menangis, dia kata, ustaz, tolonglah ustaz, malam ni saya dah tak tahan dengan mak saya. Tuan-tuan boleh bayangkan, dia telefon saya, dia kata, mak saya tak tahan dengan mak saya. Saya tanya pasal apa? Pasal dia cerita mak dia duk fitnah dia dengan isteri dia macam-macam pada jiran-jiran. Mak ni duk aibkan dia macam-macam. Saya kata dekat dia, bang, kalau itu mak saya, dia aibkan saya, dia fitnah saya, mak saya fitnah saya, aibkan saya. Kalau itu boleh menjadi tebusan syurga untuk saya, saya akan merayu dekat mak saya untuk fitnah saya 1,000 kali lagi. Saya kata, bang, kalau itu mak saya akan minta mak saya aibkan saya pada orang ramai untuk 1,000 kali lagi kalau itu boleh ganti syurga untuk saya. Terus dia rasa tenang. Dia kata, terima kasih ustaz. Sebab keputusan dia malam tu, dia nak hantar mak dia rumah orang tua-tua. Dia tak tahan sangat. Saya kata, ingat, kita akan tua, mungkin esok kita dengan anak cucu kita, dengan anak menantu kita lebih teruk daripada mak kita. Betul? Kita dulu macam-macam salah kita buat, mak ni lah yang selalu pertahankan salah kita, betul? Hari ni mak salah, kita depan dia, kita habak kat dia, mak memang salah. Hancur hati orang tua tu. Jadi kita doa sungguh-sungguh petang ni, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا تهان kami ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, serta kasihani dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihani dan menyayangi kami semenjak kami kecil ya Allah, dan ampunkan dosa sekalian guru-guru serta masyayikh kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang telah mati dengan segala rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami pernah berdosa dengan mayat ayah dan ibu kami ya Allah. Kami sepatutnya sumbangan terakhir kami sebagai seorang anak, tangan kamilah yang menguruskan mayat mereka ya Allah. Tetapi kami wakilkan kepada orang lain untuk mandikan mereka ya Allah, sehingga orang lain melihat aib di tubuh mereka ya Allah. Kami wakilkan kepada orang lain mengkafankan mereka ya Allah. Kami wakilkan kepada orang lain untuk mengimamkan solat jenazah mereka ya Allah. Lebih malang lagi, sepatutnya tangan kamilah yang terakhir menyentuh jenazah mereka. Tapi kami wakilkan kepada orang lain menyambut jenazah mereka dalam liang itu. Ya Allah, ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, kami berdosa dengan ibu dan ayah kami ketika hidup mereka, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara kepada mereka, ya Allah. Kami selalu menyalah-nyalahkan mereka, ya Allah. Kami biarkan hidup mereka dalam keadaan kesunyian. Kami hanya menziarahi mereka sekali-sekala atas alasan kesibukan dunia dan kerja kami, ya Allah, ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, kami berdosa dengan amanah anak-anak dan isteri yang Engkau kirimkan kepada kami, ya Allah. Sepanjang usia perkahwinan kami, tidak ada satu hari pun yang kami pernah menceritakan kebesaran-Mu kepada anak dan isteri kami, ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami dan kepada keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ketua keluarga yang mampu menyelamatkan diri kami dan keluarga kami dari api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan limpah rahmat-Mu, ya Allah, berilah hidayah kepada keluarga kami, saudara kandung kami yang masih belum menerima Islam sebagai agama mereka, ya Allah. Berilah hidayah kepada keluarga kami, saudara kandung kami yang masih belum menerima Islam sebagai agama mereka, ya Allah. Ya Allah, hati kami sangat kotor dengan dendam, kesumat, hasad, dengki dan benci membenci, ya Allah. Maka bersihkanlah hati kami, bersihkanlah hati keluarga kami, bersihkanlah hati masyarakat kami, bersihkanlah hati pemimpin-pemimpin kami, sebagaimana Engkau bersihkan hati kekasih-Mu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hati kami sangat keras
untuk mengalirkan air mata taubat kami kepadamu, ya Allah. Kami tidak dipilih untuk menjadi hamba yang boleh menangis setiap hari. Ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, hati kami sangat keras, ya Allah, untuk menerima hidayahmu, ya Allah. Untuk berubah, ya Allah, untuk buang kesombongan dan ego kami, ya Allah. Maka lembutkanlah hati kami, ya Allah. Lembutkanlah hati keluarga kami, ya Allah. Lembutkanlah hati masyarakat kami, ya Allah. Lembutkanlah hati pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Sebagaimana engkau lembutkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami adalah hamba-hamba yang pemarah-marah. Kami saling benci-membenci antara satu dengan yang lain. Asbab daripada perbezaan ideologi politik di antara kami, ya Allah. Sehingga ada di antara kami yang menghalalkan putus silaturahim di antara kami, ya Allah. Asbab daripada perbezaan pendapat, ya Allah. Sehingga kan ada yang kami putuskan silaturahim itu tidak sempat kami sambungkan kembali dan memohon maaf kerana mereka telah pun tiada, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, maka dengan itu sejukkanlah hati kami, ya Allah. Sejukkanlah hati keluarga kami, ya Allah. Sejukkanlah hati masyarakat kami, ya Allah. Sejukkanlah hati pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Sebagaimana engkau sejukkan api kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kami sujud kepadamu, ya Allah, jadikanlah hati dan nafsu kami juga sujud kepadamu, ya Allah. Dan apabila kami bangun dari sujud itu, ya Allah, biarkanlah hati dan nafsu kami terus sujud kepadamu hingga ke akhir hayat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah mata kami mata yang sentiasa sujud kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar.